Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sebagai salah satu desa terisolir dan tertinggal, Desa Pantai Bakti di Kecamatan Muara Gembong, Bekasi masih membutuhkan perhatian berbagai pihak. Dampak pandemi saat dirasakan sebagian besar warganya. Bantuan berupa sembako sangat dibutuhkan demi meringankan beban warga. Desa Pantai Bakti Muara Gembong merupakan desa yang hingga kini warganya masih merasakan dampak ekonomi akibat mewabahnya virus COVID-19. Pandemi yang sudah berlangsung setahun ini membuat kondisi hidup sebagian besar masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan ini makin sulit. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan, MNC Peduli bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan ratusan paket sembako kepada warga di kampung nelayan ini. Alhamdulillah buat adanya ini sembako, kita bisa bakal nambah-nambah. Dengan adanya bantuan dari MNC Peduli, kami sangat terbantu masyarakat kami. MNC Peduli berkomitmen akan terus membantu masyarakat yang terdampak ekonominya akibat pandemi. Jadi kami di MNC Peduli mengetahui bahwa COVID-19 ini berdampak bukan hanya untuk tim medis, tapi juga untuk masyarakat, terutama yang membutuhkan karena kehilangan pekerjaan. Jadi kami di MNC Peduli membantu dalam menyediakan sembako yang kami distribusikan kepada masyarakat. Kegiatan sosial MNC Peduli akan terus digelar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu, ayo bersama MNC Peduli kita mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi. Tim Liputan iNews melaporkan.